Aku ke mana ya? Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa 22 Februari. Dalam rapat yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut, Wapres menegaskan bahwa capaian penekanan angka kemiskinan masih belum sesuai dengan target dalam RPJMN 2020-2024, yakni sebesar 7,5%. Sementara menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenes BPS pada tahun 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Di dalam rapat, Wapres pun membahas gambaran rencana serta kemungkinan capaian untuk menekan angka tersebut sedikitnya 1,86 poin. Karena waktu kita hanya tinggal 7 atau 8 bulan ya. Jadi waktunya tidak panjang lagi. Karena itu kita perlu ada kebijakan-kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan dukungan juga non-pemerintah untuk mencapai 7,5% pada tahun 2024. Selain penekanan angka kemiskinan, pemerintah juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim di tanah air menjadi 0%. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.